Laporkan komandan posisi di Bukit Bego pukul 15 lebih 10 menit. Ambulan dari berbagai instansi telah meluncur dan alhamdulillah korban sudah terevakuasi. Sebagian besar sudah dibawa ke rumah sakit dan sebagian ditransitkan di sebelah Kecamatan Imogiri. Untuk saat ini masih proses evakuasi bis dan beberapa korban yang masih tertahan di dalam bis. Demikian laporan sementara dari saya dari Bukit Bego pukul 15 lebih 10 menit. Sekian, laporkan komandan posisi di Bukit Bego pukul 15 lebih 10 menit. Ambulan dari berbagai instansi telah meluncur dan alhamdulillah korban sudah terevakuasi. Sebagian besar sudah dibawa ke rumah sakit dan sebagian ditransitkan di sebelah Kecamatan Imogiri. Untuk saat ini masih proses evakuasi bis dan beberapa korban yang masih tertahan di dalam bis. Demikian laporan sementara dari saya dari Bukit Bego pukul 15 lebih 10 menit. Sekian.